Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa masa dia hidup di dunia pernah menyembah satu selain Allah. Boleh faham tak? Barang siapa masa dia hidup dia pernah menyembah sesuatu selain dari Allah, maka ikutlah dia pergi ke mahsyar. Ini cerita mana ke? Nak bawa ke mana? Ke mahsyar. Maka kata Nabi, fayattabi' man kana ya'budu syams. Orang-orang yang pernah menyembah matahari masih hidup di dunia dulu, mereka ikut kumpulan mereka pergi ke mana? Pergi mana? Ke mahsyar. Wayattabi' man kana ya'budul qamar. Orang yang pernah menyembah bulan, maka mereka akan ikutlah kumpulan mereka penyembah bulan pergi ke mana? Mahsyar. Wayattabi' man kana ya'budut tawaghit. Orang-orang yang pernah menyembah berhala, maka mereka akan ikutlah kumpulan mereka pergi ke mana? Ke mahsyar. Ini cerita mahsyar, macam cerita mahsyar ni. Dia pergi mahsyar ni, wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Yang tak ikut siapa? Aku umat inilah, kata Nabi. Umat ini umat siapa? Kita lah. Kita tak ikut siapa sebab kita tak sembah siapa. Kita sembah siapa? Kita sembah Allah. Kita tak pernah sembah matahari, kita tak pernah sembah berhala. Ikut dia orang buat apa? Okey, kalau gitu fayatihimullahu fi ghairi surah allati ya'rifun. Tiba-tiba dalam suasana begini Allah jelma. Allah jelma dalam rupa bentuk yang kita tak kenal. Sebab kita belajar tauhid, kita kenal Tuhan kita, kita belajar sifat-sifat 20. Ada belajar tak? Tiba-tiba dia jelma dengan rupa yang kita tak kenal. Fayaqul, dia kata, ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Maka umat yang akan berkata, fayaqulun na'udzubillahi, kami tidak berlindung dengan Allah daripada kamu, kamu bukan Tuhan kami. Hadza makanuna, ini tempat kami, kami takkan ikut siapa, kami takkan bergerak ke mana-mana, kami takkan pergi ke mahsyar. Hatta ya'tina rabbuna, sehingga datang kepada kami Tuhan kami. Dan fa iza atana rabbuna, kalau Tuhan kami datang, kami kenal dia. Tiba-tiba Allah pun hilang dan Allah jelma semula dalam rupa yang kita kenal. Lalu dia kata, fayaqul ana rabbukum. Maka umat dia kata, anta rabbun, memang kamu Tuhan kami. Fayattabi'unahu, ikutlah dia ke mana? Ke mana? Ke mahsyar. Ijaz mahsyar. Allah lupa tak kejap sangat. Orang Melayu mudah lupa lah. Maka kita ikutlah Tuhan ke mana? Tuhan dah tunjuk jalan, arah jalan ke mana nak pergi? Ke mahsyar. Masa kita nak ke mahsyar itulah wa yudrabu jisru jahannam. Yudrab makna apa? Bukan diletakkan, dibawa misal perbandingan. Artinya misal banding apa? Semasa kita nak pergi ke mahsyar itu, dimisalkan, dibandingkan seolah-olah kita meniti jambatan atas api neraka. Bukan nak cerita jambatan atau atas api, atas api neraka. Ini misal perbandingan. Artinya tuan-tuan, masa kita nak pergi ke mahsyar nanti, lepas kita dihidupkan, kita diarah pergi ke mahsyar, maka semasa kita nak ke mahsyar itukah kita akan melalui jalan-jalan yang mana diumpamakan, dibawa misal bandingan seperti meniti jambatan api api neraka. Panasnya, seksanya, azab sangsara. Hadis bukan nak ceritakan diletak jambatan atas api. Ini cerita ke mana? Cerita ke mahsyar. Arti nak bagi tahu kita, masa kita ke mahsyar itu, kita akan melalui jalan-jalan yang Allah Allah akan kita pergi, yang mana jalan itu diumpamakan misal perbandingan seperti jambatan neraka jahanam. Panas, dahlah panas, suasana gelap gulita, pekat. Ya Allah tuan-tuan, besok pekat, gelap, tak nampak apa-apa, siapa gelap, matahari mana ada. Sebelum berlaku tiupan sakala yang kedua, sebelum itu dah tiup sakala pertama, memusnahkan segala yang wujud. Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumun kadarat, wa iza al-biharu kujirat.
bila semua dah langit-langit hancur berkecai, bintang bulan berkecai, matahari berkecai, semua berkecai, habis kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Habis, yang tinggal sejabat Allah. Bila tiup sangkala yang kedua, maka manusia pendi dihidupkan. Matahari tak nak, gelap kulit, gelap pekat. Kita akan dibangunkan, dihidup semula keadaan gelap pekat. Nak dibawa ke mana? Ke mahsyar. Ya Allah. Nabi kata apa? Qala Rasul, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah khufatan uratan ghadla. Hadis sahih. Nabi kata besok sebaik manusia dihidupkan, mereka akan dibawa ke mahsyar dalam keadaan berkaki ayam dan bogel-togel. Tahu bogel-togel? Tahu? Itu bahasa Melayu kan tu? Cuma orang pasir bunda tak faham. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, orang perempuan bogel juga tak? Nanti semua bogel ya Aisyah, laki bogel, perempuan pun bogel. Aisyah tanya lagi, ya Rasulullah, kalau perempuan bokeh tak malu ke? Aisyah tanya, tak malu ke? Nabi jawab, ya Aisyah, hari itu malu tak ada lagi dah, sebab terlampau terlampau takut dia kena azab, seksa, sangsara, tak fikir yang dia tu tak pakai baju. Macam dunia hari ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita sepasang pengguna darah sedang berasmara dalam sebuah rumah usah. Ya, yeah? Sampai ke peringkat dah londek, baju londek semua. Tiba-tiba ada sergah pegawai cegah maksiat. Terjun tingkap lari tak sempat sampai seluar. Ada pernah berlaku tak? Cuba tanya dia, Mat, masa hang lari tak pakai seluar tu, hang tak berasa malu? Apa dia rasa masa itu? Malu kan takut? Malu tak ada lagi dah pasal apa? Baru takut kena cekuk. Dah tak pakai seluar apa dia? Kalau ini dunia, di akhirat nanti lagi teruk, tak fikir yang kita bogel. Itu Nabi kata, cuma saya nak tambah. Cuma Nabi tak sebut saja. Hari itu apa nak dimalukan? Walaupun perempuan bogel, laki bogel, suasana gelap pekat. Nampak apa? Kalau tuan-tuan balik rumah, jangan buka lampu. Balik rumah nanti, buka pintu, masuk, tutup, londes seluar, londes baju. Bini londes, jantan suami londes. Nampak apa? Gelap pekat, nampak apa? Tak nampak apa? Maka jika itulah, mereka akan dibawa ke mahsyar. Jadi, cerita hadis ini, yang orang buat bukan cerita letak jabatan atas api neraka. Hadisnya nak ceritakan, semasa manusia nak dibawa ke mahsyar itu, misal perbandingannya seperti kita melalui jambatan neraka jahanam. Sebab itu dia letakkan tajuk titian sirat. Mana sirat dari itu diumpamakan seperti jambatan api neraka. Lepas itu apa Nabi kata lagi? Qala sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwalu man jis, akulah orang yang pertama akan melaluinya. Melalui apa? Melalui jalan ke mana? Ke mahsyar. Nabi orang pertama akan melalui jalan itu sampai ke mahsyar. Nabi orang pertama sampai ke mahsyar, bukan sampai ke seberang sana. Ini nak cerita jalan ke mahsyar. Wa du'aur rasul yauma is, hari itu para nabi, para rasul masing-masing berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan kami. Kalau Nabi dan Rasul minta diselamatkan, kalau kita, ini nak cerita gambaran dahsyat, hebat, sangsara, azab, masa nak ke mana? Ini cerita mahsyar, bukan cerita api neraka lagi. Ya Allah, dengan gelap pekat, dengan seksa, dengan azab, dengan sangsara, dengan panas, tak cukup dengan itu, maka wabihi kalalik. Wabihi itu tentu bukan watahtihi. Wabihi itu padanya, nya apa? Nya sirat itu, sirat itu. Dia tak kata watahtihi, dia kata wabihi kalalit.
pada jalan yang akan kita lalui itu ada pencangkok-pencangkok, bukan pengait daripada bawah. Dia pencangkok itu, siapa dia? Pencangkok itu ialah Mithlu Syaukis Sa'dan. Pencangkok itu seperti duri Syaukis Sa'dan. Tuan-tuan pergi negara Arab, pergi Middle East, ada setengah-setengah tempat terdapat sejenis duri yang nama dia Syaukis Sa'dan. Apa dia Syaukis Sa'dan? Biasa duri ni betul kan? Tapi Syaukis Sa'dan, duri dia macam batang kayu. Maka Nabi umpamakan duri itu seperti duri Syaukis Sa'dan macam batang kayu. Bayangkan kalau duri macam batang kayu, kita lalu kawasan dia macam mana?